salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Marta Warta dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Arifin Arpan, Bupati Tapin, Kalimantan Selatan. Sebelum berbincang dengan Bapak Arifin Arpan, saya akan bacakan profil singkatnya. Arifin Arpan adalah Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan periode 2018-2023, periode yang kedua, dengan Wakil Bupati Syafruddin Nur. Lahir di Binuang, 12 Februari 1955, Arifin Arpan dibesarkan dalam lingkungan alam pedesaan di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Arifin menamatkan pendidikan dasarnya di SD Harapan Baru Binuang tahun 1968. Kemudian ia melanjutkan di SMPN Rantau, lulus pada tahun 1971, dan SMA Negeri Rantau lulus tahun 1974. Pada tahun 1978, ia lulus dari APDN Banjarbaru dan melanjutkan strata 1 di STIE Lan Makassar, lulus tahun 1990. Tahun 2003, Arifin mendapat titel magister dari STIE Mahardika, Surabaya. Karir birokrasi Arifin diawali dari Pemda tingkat 2 Tabalong sebagai staf hukum dari 1978 sampai 1980, lalu menjadi kepala kantor Kecamatan Muara Uya Pemda Tabalong 1 tahun dari 80 sampai 81. Kemudian kembali ke Tapin, memimpin Kecamatan Piani 1981 dan menjadi sekretaris camat di Kecamatan Bakarangan. Ia mengawali karir pejabat pada tahun 1992 sebagai pemeriksa kekayaan daerah Pemda Tapin. Kemudian menjabat sebagai kepala bagian pemerintahan 1996 sampai 1999. Selanjutnya menjabat asisten tata praja sampai dengan 2001. Arifin juga menjabat asisten ekonomi dan pembangunan hingga 2004. Ia pernah pula ditugaskan sebagai kepala dinas pendapatan daerah atau Dispenda sampai 2009. Menjelang pensiun, selama setahun menjabat sebagai staf ahli Bupati Tapin. Setelah pensiun, Arifin bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Tapin sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro. Lalu pada tahun 2009, Arifin menjadi calon anggota legislatif dan terpilih sebagai Ketua DPRD Tapin periode 2009 sampai 2014. Tahun 2012, Arifin pindah ke Partai Golongan Karya dan menjadi calon Bupati Tapin. Arifin berpengalaman mengurus sejumlah organisasi, di antaranya menjadi Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi Tapin, selama 7 tahun, dari 2003 sampai 2010. Ia pernah pula dipercaya menjadi Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Tapin, 2003 sampai 2009. Ia juga mengurus organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia atau PMI Tapin dan menjabat ketua 2 periode dari 1999 sampai 2009, 10 tahun. Kabupaten Tapin berdiri pada tanggal 30 November 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965. Pendapatan asli daerah Tapin juga diperoleh dari batubara. Batubara asal Kalsel ini diakui menjadi salah satu batubara dengan kualitas terbaik dari sisi kandungan kalori. Selain diekspor, batubara Kalsel juga banyak dipakai di dalam negeri untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Tapin, yaitu sebesar 56,36%. Karet dan kelapa sawit menjadi dua komoditi perkebunan terbaik yang dihasilkan Tapin. Halo, apa kabar Pak Arifin? Baik. Semoga sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Syukur ya Pak ya, Alhamdulillah. Sebelum berbincang lebih jauh, saya persilakan Bapak bercerita bagaimana perjalanan karir Bapak sampai sekarang memimpin Tapin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibacakan biodata saya, namun demikian bahwa bagaimanapun sebagai birokrat tidak mudah ya. Iya, Pak. Dalam perjalanan ada kesulitan dan tantangan yang cukup tinggi, apalagi sekarang bagaimanapun kita apalagi sebagai pemimpin tanggung jawabnya cukup besar dan istilahnya harus dipertanggungjawabkan. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa saya pernah di birokrat tadi silakan, kemudian pernah di politik. Nah, kemudian di politik ini setelah ketua dewan kita sebagai bupati gitu ya. Sebagai bupati, dan tidak terbayangkan anak seorang petani menjadi bupati gitu. Luar biasa, Pak. Tapi namanya mungkin dalam kita mungkin banyak teman lebih baiklah ketimbang isinya kita ini. Oleh karena itu kan dari pengalaman juga mungkin mendukung. Ya. Nah, saat itu kan istilahnya kita jadi ketua dewan itu juga tidak terbayangkan juga, dan kita berpolitik itu tidak mudah. Namanya politik artinya ya cukup susah juga ya. Ya, Pak. Nah, belum habis jangka waktu 5 tahun saya jadi ketua dewan itu ada tawaran. 2009, dan itu berdasarkan hasil survei Golkar. Hasil survei Golkar itu dapat 68%. Oke. Nah, saya dipanggil oleh ketua Golkar pusat Pak ARB Abu Rijal Bakri. Iya. Pak Arifin, saya calonkan sebagai Bupati Tapin dari Partai Golkar. Kaget juga kita, tapi namanya isinya ya kita kepercayaan ya, mau nggak mau harus kita terima lah. Yeah. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan Alhamdulillah sejak 2013 kita masuk sudah ini periode kedua. Yeah. 2013 sampai 2018, 18 sampai 2023. Yeah. Dan sekarang periode kedua ini sudah 3 tahun, Pak Beta. Sudah 3 tahun, nah 2 tahun saya mencoba selama 2 tahun ini program-program kita harus selesai. Ya. Harus selesai, dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik lah. Amin, Pak. Dan sehat tentunya ya Pak ya? Iya, harus sehat, apalagi masa pandemi begini. Betul, betul. Makanya kita minta maaf sebelumnya kalau kita menggunakan masker di sini ya Pak ya? Iya, ini lebih karena kita menghargai. Wajib. Menghargai kondisi yang mewajibkan kita untuk hidup sehat ya Pak ya? Iya. Baiklah, pemirsa, itu profil singkat dari Pak Arifin. Baik, kita akan langsung memulai diskusi dengan sejumlah pertanyaan ya Pak ya. Siap. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Di sini ada pembangunan RSUD Datu Sanggul Rantau yang baru milik pemerintah Kabupaten Tapin. Dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini Pak ya, Desember 2021. Nah, hingga saat ini sudah berapa persen pembangunan fisiknya Pak? Iya, jadi rumah sakit ini pertama dulu kenapa kita harus membangun, karena kapasitas rumah sakit yang lama itu tidak mungkin lagi kita kembangkan, Mbak Berta. Ya. Karena lokasinya sempit. Lokasinya sempit. Nah, oleh karena itu ada pemikiran dari saya, kita bikin rumah sakit yang baru, mudah-mudahan ini kan menjadi kebanggaan masyarakat kita juga, dan untuk memudahkan memberikan pelayanan. Lalu kita coba membangun baru. Dan membangun baru itu Berita nggak mudah juga. kita uangnya kan terbatas juga APBD, walaupun atau ada batu bara juga tidak begitu ini juga ya, cuma 15% aja. Nah sudah itu kita pinjam dengan PT SMI, di sini dibantu 150 miliar. Nah saat dengan perjanjian saya selama 3 tahun lagi ke depan, dan ini sudah masuk 1 tahun, 2 tahun lagi itu sudah selesai pinjaman itu. Nah akhirnya dibangunlah rumah sakit baru, dengan misalnya kapasitas kan nanti sekitar 200 kamar. Nah, itu kamar. Saya berpikir ke depan biar nanti kan pelayanan untuk kesehatan ini bisa lebih baik. Karena program pemerintah pusat itu kedepannya itu kan masyarakat kita ini harus sehat, harus sehat. Dan kita bangun dengan sesuai dengan program kita, dan kebetulan kita membangun ini dalam posisi kan COVID-19. Nah jadi kayaknya kan istilahnya itu sangat diperlukan lah rumah sakit ini ke depan. Mudah-mudahan nanti kan isinya bermanfaat lah untuk masyarakat kita. Baik. Tadi Bapak sebutkan bahwa peminjaman sekitar 150 miliar ya Pak ya, dan pengembalian sampai tahun 2023 nanti. Pada saat Bapak selesai. Luar biasa nih Pak ya. Kebayang nggak ada PR lagi. Kebayang nggak ada PR ya Pak ya. Nah, kalau rumah sakit yang lama itu gimana Pak jadinya Pak? Rumah sakit yang lama itu akan saya jadikan nanti pelayanan untuk kecamatan Tapin Utara, kota untuk kota. Jadi yang baru untuk provinsi, yang lama untuk kota ya Pak ya. Tetap bisa digunakan artinya ya Pak ya. Artinya seperti yang tadi Bapak sampaikan, menambah kapasitas ya. Jadi 200 plus begitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk Kecamatan Tapin Utara itu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin nanti ya. Bisa juga nanti kan isinya akan menampung pasien sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang untuk kabupaten baru ya nanti kanunya rumah sakit. Sorry, bukan provinsi ya, maaf ya. Jadi pembangunan yang baru itu Mbak Berta itu sudah 65%. Makanya mudah-mudahan nanti Desember nanti kan bisa inilah selesai. Selesai ya, 2 bulan lagi ya Pak ya, kita doakan. Baik. Nah di sana ini karena sekarang lagi musim hujan begitu ya Pak, kita beralih bertanya tentang soal pengendalian banjir ya di sini ya. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengairan bagi sawah, pertanian, bendungan Tapin yang baru saja diresmikan pada beberapa bulan lalu ya Pak ya, berpotensi menjadi area wisata. Apa yang bisa dikembangkan pemerintah Kabupaten Tapin dengan keberadaan bendungan ini Pak? Saya secara pribadi kaget dan bangga juga ya, bangga. 2013 saya masuk sebagai pimpinan daerah Bupati Tapin. Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu kan masuknya 2014. Saya diundang di Istana Negara oleh Bapak Presiden karena isinya alam kita itu alam pertanian. Nah saat itu kan beliau mempertanyakan apa keluhan kita yang di daerah karena dengan isinya luasan pertanian ini supaya kan pertanian itu kan bisa maksimal nantinya ke depan gitu. Nah kita ceritakan bahwa kita adalah bendungan yang diperlukan karena alam kita ini kan isinya alam persawahan yang 61 hektar gitu, 61.000 hektar. Nah sekarang sudah tanamnya itu 87.000 hektar. Itu bendungan itu bisa mengairi pesawahan sekitar kurang lebih 6.000 hektar. Kemudian untuk air bakunya itu 500 per detik. Kemudian pembangkit tenaga listriknya 3,3 megawatt. Nah kemudian yang menarik ada objek wisatanya juga. Dikasih oleh Bapak Presiden itu dari 4 kepentingan di sana itu harus itu dikembangkan supaya kan isinya manfaat bendungan itu lebih maksimal dan isinya bisa menjadi bisa dinikmati masyarakat lah masyarakat. Dan alhamdulillah bahwa sudah diresmikan pada bulan Agustus kemarin. Bapak Presiden Republik Indonesia datang ke Tapin meresmikan, dan banyak saran dan masukan dari beliau untuk Kabupaten Tapin Yang utamanya itu bahwa karena kita ini sudah diberi penghargaan sebagai penjaga pangan nasional, ya, maka kita berupaya supaya diminta jangan sampai lahan pertanian itu dialihfungsikan. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tanam 3 kali setahun itu jangan dirubah. Oke. Artinya 2 kali padi, 1 jagung. Ya. Sudah jalan. Nah, kemudian ada yang menarik. Ya. Bahwa karena petani kita ini kan petani milenial, ya, dan ada juga suku dari Jawa transmigrasinya juga, ya, bahkan ada yang 4 kali setahun, oh. Oh. IP300. Oh, IP300. IP300, ya. IP300 itu bisa 2,5 bulan panen sudah. Oke. Okay. Itu ketemuan kada banyak, sekitar 25 hektar. Ya. Namun demikian itu kan sebagai sampel, sebagai contoh. Nanti besok kalau pengairan irigasinya ini lancar, boleh jadi nanti 6.000 itu kan bisa begitu nanti. Iya. Nah, inilah menjadi harapan kita. Nah, kemudian terakhir saya ini ada koordinasi dengan Bapak Menteri Pertanian, arahannya sama dengan, iya, Bapak Presiden. Oke. Karena sudah penjaga pangan nasional ini tanggung jawabnya tinggi. Iya. Bagaimanapun hasilnya kalau gagal kita, ya paling tidak kan hasilnya kita kan hasilnya menjadi masalah juga. Iya. Karena bagaimanapun hasilnya kesejahteraan itu dari ekonomi dulu. Iya. Ya ekonomi dulu, kalau ekonominya tidak lancar mengganggu juga. Nah, oleh, iya, itu pertanian kita jalankan dengan baik, kemudian kita kelola hasilnya dengan baik, kemudian tenaga kerjanya kebetulan kita kaum milenial ini, Karang Taruna ini kemarin juara pertama se-Indonesia. Oke. Kita bina dengan baik, ya, kita arahkan mengelola OKM, kita arahkan mengelola pertanian. Ya. Nah, ini per Oktober 2021 capaian vaksinasi di Kabupaten Tapin baru mencapai 25,8% ya, Pak, ya. Mengapa capaiannya sangat atau masih rendah ini, Pak, ya? Apa yang dilakukan oleh Pemkat untuk mempercepat vaksinasi dosis 1 dan dosis 2, Pak? Kita bicara, ya, kesehatan. Jadi terakhir saya minggu kemarin rapat di daerah, ya, dengan Prakopinda. Yang pertama dulu saya mengecek kenapa kan hasilnya baru 26.000. Okay. 26.000. Sementara kan kita target itu 146.000. Okay. Nah, masyarakatnya sendiri kan isinya apa kurang inilah, kurang kesadarannya kurang inilah, okay, untuk divaksin. Yeah. Sangat sulit lah. Yeah. Namun demikian kan isinya karena itu kan untuk kepentingan mereka supaya mereka sehat, tidak nantikan isinya ketularan penyakit yang sifatnya seperti corona ini, ya, iya, kita berusaha supaya mereka tetap divaksin. Oke. Nah, oleh itu ada kebijakan kemarin dari saya, iya, laksanakan vaksin ini setiap hari, iya, setiap hari, dan ini jalan ini, iya, jalan dan menyisir. Oke. Dari desa ke desa, desa ke desa terus, sampai nanti kan isinya semuanya desa dari 126 desa, 9 kelurahan itu bisa dijalani lah. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita buka tatap muka. Oke. Nah, kalau dibuka tatap muka, berarti murid hadir. Oke. Dewan guru hadir. Oh, iya. Orang tua murid hadir. Nah, itu jumlahnya ada 280.000. Oke. 280.000. Nah, kalau itu 280.000, berarti kalau kali 3, 74.000. Iya, iya, iya. Berarti kan misalnya untuk ini, untuk anak kan kita bisa ini, bisa meningkat. Ya, nah, oleh karena itu di saat tatap muka nanti mereka kita ini minta jangan keluar kelas, langsung kita vaksin. Nah, caranya begitu. Ditodongnya, Pak, ya? Kalau dikasih tahu bisa lari nanti. Udah, kita udah ini aja, begitu aja udah. Karena kita ini untuk menyelamatkan orang. Betul, betul. Ya, betul, betul. Bukan isinya orang kan disuntik ya tambah sakit, yeah, atau bagaimana, yeah, ya, yeah, yeah, menyelamatkan orang kita. Betul, betul. Kalau menyelamatkan orang ini kita kan isinya lebih baik lah. Yeah, yeah. Bagaimana tingkat produksi tanaman padi di Tapin selama masa pandemi? Seberapa besar produksi padi maupun jagung tadi ya yang Bapak ceritakan, dan luas area tanamnya? Nah, pertama pertanian ini kita coba terus kita kembangkan. Yang awalnya kan kemarin belum 3 kali, belum 2 kali, kita jadikan 2 kali supaya hasilnya jangan sampai nanti kan itu lahan itu banyak nganggurnya gitu. Iya, iya. Yang kedua kan ada tanam jagung di saat ini, di saat musim panas. Cuman dengan itu tadi kena alam kita ini ada sekitar 28.000 rawa. Rawa itu juga cukup sulit. Iya, iya, pertama iya. Di saat isinya musim kemarau bisa terbakar. Oke. Nah okay. Kemudian yang kedua di saat musim banjir dalam. Tapi jangan salah, 28.000 itu itu adalah rawa produktif. Rawa produktif ya. Pak. Jadi di saat menjelang panas itu kan makanya itu kan digarap oleh masyarakat. Oke. Okay. Dan digarap masyarakat, begitu isinya ada hujan sedikit-sedikit, itu sudah ini, ditanam padi. Padi ya, pada saat hujan ya. Okay. Di saat isinya airnya dalam, yeah. Dia panennya pakai perahu. Oh, nah antik kan? Iya, yeah, antik Pak. Iya, pakai perahu. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau produksinya, itu rata-rata kan isinya 1 hektar itu kan sekitar 5 kuintal lebih. Kita 5,8 ya, ya padi. Iya. Padi. Nah, kalau kita makan untuk orang Tapin, iya. 1 kali tanam aja gitu sudah cukup. Oh, oke. Okay. Dari jumlah penduduk sekitar iya. 195.000 jiwa itu. Iya, iya. Artinya nggak bakalan kelaparan iya, orang iya. Tapin. Iya. Nah, hanya saja kan misalnya kita ini kan yang karena ini kan isinya alam pertanian, kita mencoba kan isinya memikirkan bisa dilempar ke lain, daerah lain, yeah, tetangga. Yeah, yeah, yeah. Cuman sedikit ada masalah kita itu keluhan masyarakat petani bahwa harga gabah kita itu kurang inilah. Kurang kompetitif, Pak. Kurang menguntungkan. Okay. Nah, kemudian pupuknya kurang lancar. Oh, okay. Kurang lancar kalau udah panen ngapain baru datang kan ya percuma. Iya percuma. Jadi seharusnya itulah yang belum sinkron di lapangan lah. Oke. Upayanya bagaimana Pak supaya bisa sinkron begitu Pak? Karena ternyata Tapin punya kelebihan ya Pak kalau dibilang tadi dalam setahun bisa 3 kali panen kan ya? Benar. Kalau sisa kan berarti dua ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya kita mulai itu kan isinya kalau isinya apa? Pupuknya kan tertunda ya otomatis ya bagaimana kita harus menindaklanjutinya sesuai betul. Program pemerintah iya. Bulan pertama mungkin dipupuk ini urea bikin TSP ya nggak bisa karena kan pupuknya akan terlambat datang. Okay. Nah oleh karena itu tapi karena kelebihan kita di Tapin ya alamnya cukup subur iya alamnya ya, mungkin isinya tanpa pupuk pun isinya masih bisa berkembang dengan baik. Iya. Itu teknologi pertanian ke depan ya Pak ya untuk menyokong. Nah, tadi kan ada jagung juga ya. Jagung ini itu kalau kemarin itu kan saya juga sebagai Bupati Tapin ikut nanam jagung juga. Iya, nanam jagung. Iya. Nah, kalau jagung pakan ternak. Iya. Nah, itu bagus di Tapin, karena subur tadi kan isinya buahnya kan isinya bisa lebih baik. Iya, iya. Nah, hanya saja mungkin yang dibutuhkan oleh mereka itu kan ada saprodinya, obat-obatannya, kemudian juga pupuknya juga. Kalau saya menyarankan supaya isinya pertanian ini kan isinya lebih baik ke depannya itu ya. Iya. Pertama mungkin untuk meningkatkan harga gabah mungkin hasil padi itu dalam bentuk nanti kan dijadikan beras itu kan bisa beras dalam bentuk kemasan juga. Iya. Nah, iya. Cuman di Tapin belum bisa mengembangkan demikian. Karena kita hasilnya fasilitas pendukungnya untuk pabriknya itu kan belum ada. Oke. Nah, biar telatih jangan terlalu besar supaya itu kan kaum milenial ini yang bisa mengendalikan skala kecil pun bisa. Ya. Supaya mereka nanti kan isinya bisa memasukkan ke Indomaret, Alfamart, nah itu kan bisa bekerja sama. Sekarang kan bermunculan isinya tokoh-tokoh demikian yang untuk menampung pangan kita ini kan dengan baik. Iya, iya. Nah, hanya saja mungkin karena itu tadi sekarang ini satu kali giling udah dilepas. Iya, iya, iya. Jadi kan harganya kan nggak begitu ini. Iya. Nah kalau kita ya, daerah Jawa ini kan sudah ada kemasan. 2 kali giling barasnya bening, ya, kemudian dikemas, ini ada baras Cianjur, ini ada baras Lele, dan sebagainya. Ya, ya. Kalau kisah sana banyak, yang terkena itu ada baras Buyung. Baras Buyung itu harum. Okay. Harum, sampai ke Jakarta ini kan dicari, karena ya, itu untuk nasi goreng, itu bagus, dia nggak nyatu. Wow. Wangi lah. Ya, ya, ya. Hanya saja mungkin isinya itu tadi, artinya tanaman beras yang begitu-begitu kan nggak begitu mudah juga, sulit menanamnya karena kan isinya ini agak rumit lah. Tapi namun demikian masih ada di Tapin, Unus ada, kemudian tadi IP300-nya ada yang isi yang unggul ya. Iya. Semua inilah ada beras-beras, beras nikmat juga ya. Iya, iya. Nasi goreng Indonesia kan terkenal di dunia ya Pak ya. Jadi kedepannya sebaiknya pemerintah pusat bisa menyokong ya Pak ya, untuk memikirkan bagaimana ke depan yang terbaik. Itu kan petani ini kan isinya, kalau kita nih yang utama itu petani itu bagaimana bisa sejahtera, itu yang penting. Betul. Kalau tambang ada belum tentu petani menguntungkan, iya kan? Iya betul. Nah itu jadi kalau isinya, makanya dari awal saya masuk ya, karena saya kan hasilnya dari awal petani juga, pikiran saya itu kan istilahnya bagaimana luasan yang seluas ini pertanian itu bisa jalan, itu saja. Betul. Nah, tapi buktinya kan alhamdulillah jalan lah. Iya, ya, iya. Jalan. Baiklah Pak, menarik sekali. Nah, kita akan membahas tentang ketahanan pangan ya Pak ya, karena Tapin sebagai salah satu penyumbang ketahanan pangan di Kalsel. Tadi Bapak cerita bahwa Tapin juga mempunyai cabai hiyung dengan tingkat kepedasan 17 kali dibanding cabai pada umumnya. Sejak dibudidayakan pada 2014 yang lalu, berapa besar peningkatan pendapatan petani Pak dari cabai hiyung ini Pak? Jadi kalau pendapatan kemarin sudah kita singgung ya, yang sebelumnya petani awalnya kan isinya cari kayu bakar itu cuma 50.000 ya. Okay. Taruh 50.000. Kalau sekarang kan 150 sampai 200. Okay. Nah, sekarang anak-anak jadi ini enak sudah di sana. Iya, iya. Nah, kemudian lingkungannya itu kan di tepi sungai ya. Iya. Di sungai karena Tapin itu termasuk beribu-ribu sungai juga. Iya, iya. Nah, itu kita tata dengan baik dan kita kasih paping supaya kan istilahnya kayaknya itu kan menjadi objek wisata kreatif juga ya. Oh, iya. Karena banyak pengunjung ke sana ya. Yang ini kan orang ada yang langsung cari cabai. Oh. Dan cabai kita ini di saat inflasi dia tetap mahal. Betul, Pak. Mahal. Betul. Jadi cabai kita ini kalau di Jakarta 100. Iya. Kita kan 90. Oh. 90 kita tetap mahal. Nah, saat rendah sekarang cabai banyak di pasaran, cabai kita 10.000, cabai hiyung 25.000. Oke. Jadi sampai oleh Bapak Menteri, udahlah biar mereka nih tanam cabai biar ini ekonominya lebih baik lah. Jadi itu kan ini pendapatannya, artinya bahwa pendapatannya kan isinya baik lah, cukup lah untuk membiayai keluarganya. Ya, ya. Karena menjadi 3 sampai 4 kali lipat dari biasanya ya Pak ya. Itu tadi. Nah kemudian Mbak Mirta, cabai hiyung itu juga memang kemarin masuk top 99. Oke. Kemudian kedua kemarin masuk top 45. Oke. Masuk lagi top 45 itu kan ada program dari kementerian itu kan rencananya ekspos malahan di Swiss. Nggak tahu juga aku bisa di sana ya? Swissnya menarik. Yeah. Nggak tahu juga ya. Itu kan program yang di atas itu kan bagaimana kita nggak tahu. Yeah. Tapi yang jelas ada tawaran dari Jepang itu kan dia meminta itu kan isinya cabai yang sudah siap pakai disantap gitu, siap santap ya. Cuman yang jadi masalah cabai kita itu kalau berupa sambal itu cuma 1 bulan. Oh, nggak bisa bertahan lama. Ya, Pak, ya. Awetnya cuma yang lama itu adalah abon. Oh, abon. Cabai dikeringkan, iya, digiling. Digiling. Nah, terus sisa itu yang bisa ini. Jadi bisa tahan lama. Sampai 1 tahun. Cuman yang sedikit kurang ini, kurang apa, kita sadar karena istilahnya kita, daerah kita itu anggaplah belum begitu, kan tidak seperti Pulau Jawa ya. Iya. Lihat kemasan dari kayak kecap Jepang, bagus-bagus kemasannya. Oh, iya. Sementara kita plastik kan nggak mungkin kita ngirim ke sana. Oh, okay. Paling tidak kan isinya seimbang lah. Kalau itu kan kemasannya bagus, dari Jepang kita harus bagus juga. Okay. Cuman tingkat ini, tingkat segi apa ya, segi untuk biaya operasinya tidak seimbang. Oh, kemasan dengan isi nggak seimbang, begitu mahalan kemasan ya Pak ya. Iya. Okay. Itu susahnya ini. Padahal kita sudah didukung ini dari perusahaan Astra sudah. Oh, iya, Astra iya, ada iya, itu sebagai anak asuhnya itu kan Cabai Hiyung itu. Iya. Cuman jadi masalah itu tadi. Iya, nah iya, mungkin nanti kayak bagaimana ya itu supaya kemasannya nanti kan isi menarik, baru ini kita kirim. Tapi kalau persyaratan lainnya sudah nggak jadi masalah lagi. Iya, 3 kemasan itu aja lagi 1. Iya, betul, betul, ya, cuman Pak, kita bikinkan yang baik begitu, kemasannya justru kita nggak untung. Iya, mahal di kemasan ya Pak ya. Ada yang begitu memang. Iya. Beberapa produk, jadi perlu dipikirkan lagi ke depannya ya Pak ya. Mungkin isinya bagaimana ya, itu kan supaya inilah bisa kita inilah. Tapi yang lebih penting sebetulnya tidak mengirim pun ya tetap laku lah. Iya, iya. Cuman kan untuk itu supaya kita ini bisa ada kerjasama juga isinya sampai keluar. Betul, ini betul, kan ada di cabai kita ini. Makanya selalu saya bilang yang penting kita tetap mempertahankan beberapa apa inovasi kita ini dari cabai ini, iya, baik sambal, baik abon, apa-apa itu kan harus disiapkan, iya, terus-menerus. Cuman kualitasnya aku bilang ditingkatkan. Oke, menarik Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Oke. Bagaimana Pemkab Tapin mengajak Karang Taruna dalam pengembangan ekonomi desa Pak? Bagaimana pengembangan sentra perikanan Haruan hingga saat ini? Ya. Gimana? Jadi begini, anak muda kita ini tidak diundang, sering datang masukan. Minta saran kepada pimpinan daerah. Kebetulan anak saya selaku ketuanya Karang Taruna. Iya, Karang Taruna, Karang Taruna. Yeah. Dan anak saya itu ketua KNPI, ketua Karang Taruna, ketua Palang Merah. Yeah. Jadi kan anak-anak muda itu kan ngumpul di tempat kita. Betul. Pak, kita Pak mau ini kepentingan ini, tapi kan isinya perlu arahan dari Bapak. Yeah. Nah, kita tampung. Yeah, yeah. Nah, kita salurkan kepada SKPD yang ini yang terkait. Nah, tolong dianggarkan. Pak, di daerah ini dataran rawa itu butuh tanaman jeruk karena kan kata Bapak dinilai kemarin di Kementerian Pertanian jeruk kita itu kan nomor 2 setelah Pontianak manisnya. Nah, kita ini belikan lagi bibit. Iya. Terus mereka tanam, iya. Nah mereka suruh bikin ini tempat ininya lubang-lubang dan ini apanya gondokannya gitu, iya. Nah, tanam. Jadi caranya demikian. Jadi kami minta dari mereka dulu muncul, jangan jangan ini disesuaikan dengan keadaan di daerah, iya, daerah rawa atau dataran tinggi. Nah kemudian istilahnya kalau memang isinya di situ dekat dengan perusahaan, saya undang perusahaan. Anda harus ini perhatian kepada ini petani kita dengan pempergunakan dana CSR. Iya, iya. Nah, jadi supaya kan kita bilang jangan selalu pemerintah daerah aja yang ini yang turun tangan. Iya. Kita harus bekerja sama dengan baik dan alhamdulillah isinya perusahaan yang ring 1 itu kan menjadi perhatian dari perusahaan. Iya. Berapa banyak Pak kelompok tani yang terlibat tadi Pak dalam? Aduh, kalau taniknya banyak juga, banyak, kalau banyak. Karena ada yang kelompok tani yang isinya dewasa, ada orang tua, ya dengan anak muda. Tapi kalau anak muda ini banyak Pak yang spot-spot itu banyak, memelihara ayam. Tapi nggak banyak, cukup dia biaya hidup dia aja. Ada banyak 25 ekor, 50 ekor dia anukan. Jadi tapi langsung dia berhubungan pasarnya itu dengan rumah makan, kayak Wong Solo yang sering banyak ayam itu, jadi langsung itu jadi mereka sendiri ya. Kemudian isinya bawang merah pun demikian juga, masih ada juga bawang merah yang ini kita kembangkan di sana. Oke. Menarik sekali perbincangan kita ya Pak ya, dari mulai kesehatan, pertanian, vaksinasi, pengembangan masyarakat, ya Pak ya. Tapi waktu juga yang memisahkan kita nih Pak dalam diskusi tentang Tapin di sini ya. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara ini, saya akan mempersilakan kepada Bapak Arifin untuk memberikan pernyataan penutup Pak, atau harapan Pak Bupati untuk kemajuan Tapin ke depannya. Silakan. Masih, Mbak Berita. Ya pertama dulu, bagaimanapun Tapin itu harus bisa dikembangkan seperti daerah kota, kabupaten kota yang ada di Indonesia juga. Ya. Artinya jangan sampai ketinggalan. Program saya waktu menjadi bupati sudah melakukan penghijauan. Ya. Program 100 hari dan sekarang sudah hijau sudah. Tapi tidak maksimal juga lagi. Tetap kita hijaukan itu kan isinya alam kita itu. Ya. Kota itu dinyatakan menarik, dinyatakan isinya indah, itu adalah hijau, bersih, terang dan tertata. Ya. Nah, oleh karena itu program yang pertama kemarin saya 2013 itu adalah penghijauan dan infrastruktur. Karena bagaimanapun kalau infrastruktur tidak dikelola dengan baik, nanti kan masyarakat untuk isinya membawa perekonomiannya kan agak ada kesulitan. Nah kemudian kita ke depan itu artinya ekonomi itu harus andalan dari kita. Kalau ekonominya tidak jalan, isinya masyarakat kita kelaparan, artinya mana mungkin isinya kita maju, atau negara kita Indonesia nggak mungkin maju. Jadi ekonomi kan harus kita utamakan. Kebetulan alam kita itu kan isinya 65% pertanian. Nah jadi saya berbuat ini pertanian aja. Bahkan saya sejak 2013 sampai sekarang satu izin pun untuk tambang tidak menerbitkan. Jadi saya fokuskan pertanian. Hanya mungkin besok-besok itu kalau isinya tambang itu sudah selesai, mungkin isinya tanggung jawab saya kan mereklamasi aja lagi. Supaya kan isinya para penambang itu harus berbuat yang terbaik lah untuk tambang itu. Karena kalau dampak selalu ada lah. Tapi kalau dampak itu dibiarkan ya tak percuma juga. Jadi harus ada penghijauan. Nah yang kedua, saya berharap ke depan kita ini kan istilahnya banyak anak muda yang kekurangan pekerjaan. Kalau kita bergerak di pertanian, otomatis sisinya penampungan tenaga kerja kan lebih besar. Nah, artinya nanti besok kan sisinya tadi kayak saya sebutkan, kalau nanti kan dijadikan beras kemasan, butuh tenaga kerja lagi. Nah, kemudian isinya mereka-mereka bisa cepat berkreatif. Modal tidak begitu besar, tapi bisa kita kerjasamakan dengan isinya bank-bank yang ada di Kabupaten Tapin, dengan dana CSR-nya, kemudian isinya dari perusahaan yang besar juga, supaya mereka isinya turun tangan dan membantu kita. Karena bagaimanapun kalau kita terlalu berharap dengan isinya pemerintah saja tidak mungkin. Karena kita kan ada keterbatasan juga, dan mereka kan isinya menambang itu kan isinya artinya dana CSR-nya ada jelas. 20% dari tambang kan ada dana CSR. Udahlah pergunakan aja sesuai dengan ini keinginan masyarakat gitu. Yang ketiga, kita ini dari SDM rendah dibandingkan isinya di luar daerah, ibu kota besar lah itu ceritanya. Nah oleh karena itu mungkin isinya kualitas itu kan harus kita tingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas, pertama tidak ada stunting lagi, tidak ada anak-anak yang tidak bergizi lagi. Kemudian pendidikannya benar-benar isinya kan mereka disekolahkan dengan baik. Nah kemudian kesehatannya dengan rumah sakit yang ada bisa melayani dengan baik. Nah kemudian isinya orang tuanya menjaga juga supaya jangan sampai anak kita ini kan isinya salah sasaran dalam menempuh kehidupannya ke depan. Nah jadi apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan lebih penting itu bermanfaat untuk semua orang lah, untuk masyarakat Kabupaten Tapin lah. mudah-mudahan juga orang luar datang juga ke Tapin. Nah, bukan kita orang Tapin aja yang keluar datang gitu. Ya. Itu. Baik, terima kasih atas penutupnya Pak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak selaku Bupati Tapin dapat tercapai ya Pak ya hingga akhir periode. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Arifin Arpan. Semoga Tapin semakin maju, sehat dan sukses ya Pak ya. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Marta Warta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.